ini kita ada di stasiun kereta api Pekalongan ya. Itu di belakangnya ada yang kereta api melintas tuh. Oh. Ini pintu masuknya. Nah, kalau di sini nih pembelian tiketnya. Jadi setelah masuk ambil tiket untuk parkir. Kita bisa parkir di sebelah situ. Terus kalau yang belum beli tiket, beli tiketnya di situ. Kalau sudah itu, kalau sudah beli tiket tinggal masuk lewat pintu sini. Kita lihat yuk ada apa aja di dalam stasiun kereta api Pekalongan ini. Ada KFC di situ. Bukan KFC, CFC di situ. Terus ada Esteller. Dan ada Teh Jawa Cafe. Lumayan maju sekarang ya, banyak spot-spot makanan di sini. Ada Roti O juga di sebelah sana. CFC, Esteller, Teh Jawa, dan Roti O. Lumayan maju, parkirannya ya juga lumayan lah, nggak besar-besar banget untuk sepeda motor. Untuk sepeda motor posisi parkirannya ada di situ. Oh iya, di balik di depannya stasiun ini, ini ada beberapa hotel. Ini ada hotel Damai, ini hotel Syariah, hotel Damai kecil. Nah, di sebelah sini ini besar. Ini hotel Santika, hotel bintang ya, bintang 3 atau bintang 4. Nah, di sebelahnya lagi ada hotel Horizon yang tinggi. Jadi kalau yang teman-teman dari luar kota bingung mau cari hotel, persis di depannya, tinggal seberang saja ada hotel Santika, ada hotel Horizon ya, dan ada hotel Damai. Gitu. Dulu di sini bisa menginap, parkir menginap di sini. Biayanya saya lupa sekarang ya, mungkin 60.000 ya, semalam ya. Kondisinya seperti ini lah stasiun itu. Ada jadi, tadi di situ adalah pintu masuk. Sekarang di sini adalah pintu keluarnya. Nah, jadi kalau orang-orang keluarnya itu keluarnya dari sini. Masuknya tadi dari sana, keluarnya dari sini. Oke, sekarang kita akan lihat keliling lagi. Ada apa saja? Oh, ada minimarket di ujung sini. Di dekat pintu masuk, pintu gerbang parkir itu ada minimarketnya. Sambil lihat-lihat, kita coba beli roti ya sekalian kan ya. Oh, ada toiletnya. Toiletnya di mana? Toiletnya ada di situ. Nah. Ini toiletnya. Dan pintu keluar mobilnya ada di mana? Pintu keluar mobil di sini. Ya, ini pintu keluar mobilnya di sini. Ya, seperti yang saya bilang tadi, di depannya adalah hotel Santika. Oke, mungkin segini dulu vlog kali ini. Sambil menunggu kita ke tempat roti, oh kita mau beli rotinya dulu ya. Teh Jawa ada dua berarti ya, di sini bubble tea, di sini ada yang kafe, tapi kafenya tutup jadi hanya tinggal roti. Satu beli dari luar, satunya lagi kalau mau beli dari dalam, juga bisa. Kondisinya kalau mau nunggu kereta atau mau nunggu, kita bisa nunggu di sini. Ada kursi, disediakan kursi-kursi untuk menunggu penjemputan atau menunggu ada yang datang ya. Jadi kita tunggu keluarnya dari situ. Dari situ terus parkir mobilnya ada di sini. Karena ini masih ramai, kita tunggu sebentar lagi ya. Dijemput yang tadi nunggu di sini, sudah dijemput
para penjemputnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya.